Let's go, dimana saya instrumen, men. Wah, gila sih. Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang menjadi favorit gue di musim spring 2022 adalah Love Live Nezuka Saki Season 2. Ya jadi, gak kerasa udah setengah jalan, jadi bener-bener udah episode 8. Karena ya 5 episode lagi bakal tamat, cepet banget main rafnya. Dan ya, tiba-tiba kemarin dimana Shioriko ini akhirnya mengeluarkan tajinya, mengeluarkan jati dirinya. Dia tidak mau kegagalan itu menerima dirinya gitu. Makanya kakaknya itu memang gagal memang karena kurang beruntung aja gitu kan sebagai idol. Nah, makanya dia tidak mau atau merasa tidak mau kegagalan itu datang kepada si adiknya gitu. Nah, makanya dengan apa dorongan dari teman-temannya ya kan, terus juga dari teman Nijaga Saki juga, terus juga kakaknya juga ngedorong Shioriko untuk apa ya, untuk ya lakukan apa yang kamu suka gitu. Nah, makanya akhirnya dia tampil dan menunjukkan diri kalau misalkan gue bisa loh, gue bisa ngetes gitu loh, gue bisa loh atau layak masuk di school idol namanya itu. Jadi gue penasaran, jadi di episode ini apakah Mia personel terakhir bakal tampil, gue juga gak tahu. Pokoknya gue punya clue sih, kayaknya memang Mia ini yang bakal tampil. Karena sisanya siapa lagi, men? Masa mau ceritain Lanju lagi? Masa mau ceritain Shioriko lagi? Masa ceritain karakter lain? Enggak mungkin. Pasti Mia yang kena. Pasti Mia yang bakal tampil, gue ya. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi. Langsung aja ke episode 8. Loket ini jika sakit season 2. Let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi. Langsung aja ke episode 8. Loket ini jika sakit season 2. Let's go. Oke. Ya ini kan udah nyinggung ini ya festival. Oh, Kanata. Ya ini pengen festival budaya kan. Jadi ya festival budaya baru sekolah idol ya. Let's go. Wis. Anjay. Mana? Gue lupa apa yang gue cari tuh. Let's go. Ya itu, gue bilang sekarang tinggal di Mia Mayu gitu kan. Iya, Mia Mayu ini kayak gue tuh pengen bikin lagu seperti apa gitu loh modelnya. Ya kan? Dan cocok untuk school idol gitu kan. Oke, opening dulu. Gue nyari lampu di mana ya? Lupa buku kemana, hilang. Lah, kita nggak usah pakai lampu dulu lah. Tu
Cinta saat Hasiru iseki torare ta atake Oke. Episode 8. Oh, temannya si Ai. Eh, temen kakak kok temen sih? Jet slider rumah. Bagus sih. Wah, dia bagus sih. Start this. Sunat sih sudah masih aja pakai dandanan ala Nana gitu. Ya apa-apa sih yang profesional, profesional. Tapi bagaimanapun mereka pasti udah menganggapnya sebagai si Suna gitu. Siapa tuh? Oh. The bed. Wow. Iya, gawai bener. Yokai. Ah, Chiyori Go-chan. Buset, dah patah tuh ntar. Buset. Buset. Patah tuh ntar badan. Iya, biar nggak stres. Bener sih, Riko. Gue setuju sama lo. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Stres dia mikirin lagu ya. Limosa. Limosa. Ya itu bingung bingung gitu loh, ngasih lagu yang kayak gimana gitu, dia itu aja. Hmm.
Bener. Yang ngeliatin aja di belakang gitu ya. Tinggal lu nih yang belum nih ya, yang lain udah gitu. Nanju mungkin ya, mungkin Nanju dulu kali ya. Aja. Let's go. Mentok bung, mentok bung. Ya karena terlalu tajam sih. Gak bisa kalau belok gitu, gak bisa. Lu mesti terlalu sempit. Saya jawab, Bu. Anjay, pede banget nih. Betul. Bener. Nyanyiin lagu baru kah? Lagu baru, men. Langsung jalan. Anjay. Wih. Pas banget, dong. Anjay. Bentar, begitu dong. Ya. Logat 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 Hongkongnya tuh emang kerasa banget sih, mau silanji mau ngomong kayak jadi beda aja banyak yang lain. Oh, ya, Mia, nemenin ya, nemenin, nemenin si Yu, pasti, ya kan, pasti nemenin Yu. Gila hormat lu ya. Yes. Betul. Itu lah, iya. Oh,
Oh, baby. Oh, jelas. Sahabat itu paling tahu emang udah ya Yumut itu the best. Gue masih kebayang yang di YouTube itu sumpah tuh lucu lucu banget tuh. Yang UX Ayumu ya. Kaget gue. Oke. Okay. Ternyata lagu masih lagu yang kemarin gitu. Tadi lagunya Setsuna, Ayuma Shizuku tapi Azuna, Azuna lagunya Azuna. Ya, tapi Setsuna, Shizuku, Ai-chan, Akarin-chan, Asumin-chan, Terina-chan, Kanata-chan, Emma-san. Si Riko nggak disebut, ya apa-apa, baru kok. Yes. Musik kebangkitan nih. Gak tau, gue punya feelingnya gitu sih. Dead, 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 gitu. Oke. Okay. Anjay. Are you serious? Yang bilang lagu endingnya? Ya gue nggak tahu sih. Lagu ending Love Live yang season 1 terus diubah arrangement-nya. Ya gue nggak tahu. Kan soalnya kan pernah disinggung kan kalau season dia bikin lagu yang ya lagu season satunya gitu kan. Kayaknya sih gue punya feeling ke sana gitu. Mungkin lagu season 1 tapi diganti aransemennya doang gitu. Diganti lagunya gitu. Biar lebih nggak tau powerful, lebih mellow atau apa gue nggak tahu, tapi kita lihat. Semoga ekspektasi gue sesuai gitu. Lanjut masih sundere, Bung. Kita lihat ini penampilan ini Jigasaki. Full squad. Anjay. Gue inget episode terakhir di season 1. Ya. Itu awesome banget sih. Semuanya tampil satu lagu tuh keren banget. Tuh sama kan? Sama kan? Oke, kita lihat dulu. Let's go. Berkat orang itu enggak? Especially you, oh my god, pasti yang tegur, bang, bang, tadi tadi tengah-tengah, bang, langsung nggak, you di tengah-tengah.
Let's go, dia main instrumen, men. Wah, gila sih. Gak nyangka gue, gak nyangka ternyata main instrumen langsung gitu. Ini gue ending satu, please. Karena sebelumnya emang buat lagu ending satu kan. Come on, come on. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya bener, bener dong. Oke. Gua datang ke lampu gua. Ternyata bukan ending satu, men. Ini kayaknya di ending season satu udah pernah. Udah pernah di setel nggak ya? Gue lupa. Gue pernah denger sih. Anjay. Let's go. Yes. Mantap. Ya, mungkin nggak tahu memang gue yang pernah denger lagu ini tapi atau memang lagu yang emang ya gue nggak tahu sih emang kayak pernah denger aja gitu. Cuman gue nggak tahu apa di season 1 atau lagu yang ada di grupnya atau di grupnya Skill Idol gitu. Kan ada tuh kan di Love Live series kan gitu kan di YouTube gitu kan. Kayak pernah denger gitu loh, cuma ya lagu yang bagus menurut gue ya, terlepas dari gue apakah pernah ada apa enggak, tapi yang jelas nih lagu keren, keren juga, keren. Lu deserve it, lu deserve it, deserve it. Yes, Tokimeki Runners, let's go, judulnya ya. Yeah. Tetetetetetet. Ya jadi ya IU akhirnya berhasil membuat lagu untuk Squid Idol dan itu benar-benar sangat bagus banget sih. Judulnya Tokimeki Runners. Ya memang sebelumnya kan ada keganjalan gitu kan. Kayak keganjalan kayak gue bingung nih lagu apa yang cocok untuk Nijigasaki School Idol gitu kan, dan dengan apa yang ia curahkan hatinya, yang ia pikirkan untuk cintanya terhadap Nijigasaki, terbuatlah lagu yang bernama judul Tokimeki Runners. Ya tadi gue pikir episode ini bakal Mia yang tampil gitu kan, tapi ternyata ini kayak jadi ajang panjang pembuktian gitu bahwa ternyata you bisa membuat lagu dengan baik gitu. Ya itu juga berkat dari Mia-chan sih. Thank you banget Mia-chan udah ngasih saran gitu. Maksudnya udah ngasih motivasi juga gitu kan. Akhirnya you jadi semangat lagi. Oke, masih ada. Seiko Desta. Logat, 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 logat Cina tadi. Sumpah, anjir masih sundere banget tuh. Dia tuh kayak nggak mau gabung mereka gitu.
Bukan. Padahal Shioriku udah, ayo dong gabung lanjut. The sky I can reach. Oke. Ya itu mungkin apa ya? Ini kan tadi kan ini ada gambar Mia nih. Gua rasa Mia bakal nunjukin tekadnya juga untuk ayo lanjut gabung school idol gitu. Makanya ini gua rasa ini kayak pembuktian Mia nantinya untuk ngebujuk lanjut dengan lagunya. Gua rasa seperti itu. Cuman kalau gue mendengar ya gue minta maaf karena memang gue tidak nonton atau gue tidak tahu gamenya. Jadi tapi gue cuma nebak-nebak aja, kira-kira gue feeling gue sih kayak bakal ngarah ke sana sih gitu. Dan udah itu aja rasa anime gue lanjut Spy x Family karena benar-benar mepet banget. Jadi langsung gue reaction aja. Jadi buat teman-teman jangan lupa isi komentar kira-kira konten anime apa lagi atau ya sekedar diskusi untuk episode ini. Dan jangan lupa subscribe juga biar gue semakin semangat dalam membuat video. Dan jangan lupa like, kalau suka langsung aja dislike aja. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar lu tidak video di gue. Dan sampai bertemu lagi di sana minggu selanjutnya. Bye.